Bro, Yes. ini nih, Apaan tuh? handle pintu, Handle pintu belah mana? belah kanan, Kenapa emangnya? patah. Hah? Kok bisa? Ya gue nariknya kencengan bro, sorry, bangun pagi itu kesentak begitu, turun keluar buka pintu, nariknya kekencengan, patah dia. Ya elah, lu ngerusakin aja taunya, bro. Ya udah, tolong gantiin ya. What? Lu aja sono kerjain diri. Iya, gue nonton deh. Ya. Apa? Cuma nonton. Terus gue yang ngerjain. Thank you, bro. Ya elah, dasar angin duda. Ah. Cuy, jadi ini yang rusak om cuy ya. Handle ini yang rusak, patah ya di sini ya. Yang di sini nggak patah. Ini cuman engsel ya, buat gerak. Ini di sini yang patah ya. Di sini yang patah. Oke. Jadi seperti ini ya. Seperti ini. Patahannya di sini ya. Ini yang mau kita ambil di dalam ya. Mau kita ambil di dalam, kita coba lem ya. Siapa tahu bisa. Nah, kalau nggak bisa berarti saya harus cari yang lain. Yang penting yang bagus ya. Nggak perlu yang baru. Oke. A few moments later. Oke, om cuy ya. Jadi nggak ketemu pecahannya om cuy. Pecahan ininya nggak ketemu. Mungkin di bawah tuh ada lubang ya. Jadi dia jatuh di bawah kayaknya yang waktu patah ya. Akses dari sini juga sulit banget ya. Oke, kita harus buka panelnya semua. Dan kayaknya dia ada ketutupan lagi di sini, di dalam sini ya. Oke, jadi nggak tahu, mungkin saya mau beli yang bagusan ya, yang bukan yang baru, yang second tapi masih bagus ya. Ada dijual tuh sekitar 500 ribuan ya, satu bijinya. Oke, jadi ini dia sistematisnya begini om cuy. Jadi tuh om cuy bisa lihat ya, yang di dalam. Nah, ini yang ditarik sama dia buat buka pintunya. Klek, tarik ya, oke. Nah, ini di ke belakang lagi. Bisa aja sih ini kita akali pakai apa gitu ya. Pakai besi misalnya. Saya mau coba dulu deh. Sayang ya kalau ketemu pecahan partikelnya kita bisa lem gitu ya. Enggak tahu kuat apa enggak ya. Karena dia yang penting nyantol di dalam ini aja. Oke, om cuy ya. Nanti setelah kita ini kita lanjut lagi om cuy. Apakah ini saya perbaiki atau mungkin nanti kita beli yang lain om cuy ya. Thank you. Nanti kita lanjut om cuy. Halo om cuy. Jadi setelah seminggu ya, kita baru ketemu barangnya. Ini yang lama. Oke, ini yang lama ya. Yang lama ini karena ini saya punya modelnya tahun 2007 akhir ya. Jadi dia udah pakai yang full chrome ya. Chrome. Nah, ini agak susah nyarinya. Nyari yang murah agak susahnya karena mahal banget yang ini ya, yang full chrome ya. Jadi saya nyari-nyari hampir 2 minggu ketemunya yang begini. Ini model yang sebelumnya. Tapi dia enggak full chrome ya. Chrome-nya cuma bagian atas doang. Juga ditempelin ya. Ini aslinya warna putih pearl ya, putih mutiara. Oke, tapi yang penting bisa dipakai aja om cuy, masuk sama ya, sama semua dia. Oke, nah ini saya beli dua pasang ya, depan dua, samping dua, cuman yang semua saya ganti satu aja. Itu sekitar, kalau dirupiahin sekitar ya 500-600 ribuan om cuy ya. Tapi yang bekas om cuy, bukan yang baru. Kalau yang baru ini masih 2 jutaan lebih om cuy. Yang full chrome ini yang baru 2 juta setengah, 3 juta ya. Komplit satu set nih. Gak bisa beli bijian. Kalau yang bekasnya dia 1 jutaan. Oke om cuy. Nah, setelah saya pelajari kemarin ya. Malahan ini pintunya Alphard ini ganti buat handle pintunya Alphard ini lebih simpel ya daripada yang saya bilang Nissan Serena. Nissan Serena kan kita harus buka sebagian di sini ya. Terus buka sebagian di sini.
untuk ganti handle. Nah, Alphard enggak sebenarnya. Kita bisa langsung, enggak usah buka ini, kita bisa langsung ganti. Saya baru ketemu treknya kemarin ya, setelah saya lihat-lihat pintunya. Jadi ini kemarin udah saya buka, ini baut-baut di dalam agak longgar ya, karena saya pikir akan dibuka lagi. Nah, ini akan saya buka. Sekarang harus dibuka lagi untuk dikencengin. Tapi kita langsung masuk aja ke sini Om Cuy untuk mempersingkat waktu ya. Oke. Oke Om Cuy, jadi yang dibutuhin itu Om Cuy harus punya kunci bintang aja Om Cuy. Karena dia penguncinya dia dari sini ya. Jadi setelah handle dimasukin, ini bagian cover depan sini. Ini dibuka dulu. Dibuka, masukin handle-nya, tutup lagi. Udah dia ngunci gitu ya. Jadi enggak bakalan lepas ya. Orang juga ngambil enggak bisa. Karena ini dikunci dari dalam. Nah, ini kuncinya ada di sini, ada lubang ini Om Cuy. Jadi ini dibuka dulu. Ini saya pakai benda tumpul ya. Bukanya biar mobilnya nggak baret. Kalau pakai obeng bukanya pasti baret dia langsung. Oke Om Cuy, nah di dalam ini adalah ada lubang ya, ada baut ya. Saya coba tunjukin. Nah itu Om Cuy ya, dia pakai star ya, pakai bintang untuk bukanya. T30 Om Cuy ya, dia pakai T30. Nah di sini ini bautnya nggak bisa, nggak gampang lolos ke depan, cuma hanya untuk buka ini dia bautnya akan nyangkut di dalam. Tapi kalau Om Cuy tarik keluar bautnya bisa lepas jatuh ke pintu bawah. Om Cuy bisa buka pintu semua, ke dashboard ya, buka trim. Jadi ini dibuka aja Om Cuy. Putar ya. Oke. Sampai dia kendur dan ini bisa dilepas. Oke Om Cuy, udah lepas ya. Tuh. Di sini kuncinya sama ini dengan yang lama ya. Ini juga di sini dia. Tuh di sini. Oke. Jadi yang patah itu bagian ininya Om Cuy. Oke, ini dia yang patah. Saya pikir kalau ketemu ini bagian yang patah di dalam ini saya bisa ambil di lem gitu ya. Siapa tahu bisa. Ternyata nggak ketemu. Oke. Jadi luasnya yang itu Om Cuy. Tinggal gelap Om Cuy di dalam. Itu dia Om Cuy, di dalam itu ya. Kelihatan kan? Tuh sama samar. Nah, itu tuasnya Om Cuy. Jadi dia harus nyantol ke situ untuk buka pintu ya. Om Cuy. Ini dimasukin dulu yang belakang. Dia udah ada railnya, jadi tinggal masukin. Nanti tinggal kita sambungin aja ini ke dalam. Oke Om Cuy. Ini saya pakai tali ya, saya ambil dari ikatannya masker ya, saya robek ini buat bantu tarik Om Cuy. Tuh ya, kalau nggak Om Cuy harus buka dari dalam gitu loh, tinggal ditarik kayak keluar nih Om Cuy. Ini udah masuk ya. Tinggal cabut talinya Om Cuy. Wah, sayang sekali Om Cuy ya, momen pas masuk ya tadi nggak kerekam ya. Tapi dasarnya begitu ya. Ini Om Cuy bantu pakai tali dulu ya. Bantu pakai tali dulu, ditarik dia keluar yang sampai mentok ya. Pintu posisi ketutup. Kalau ini saya mobilnya agak merah miring ke depan, makanya harus ditutup.
Oke. Jadi sekarang pintu udah masuk Om Cuy. Dia nyangkut deh di situ Om Cuy. Tuh Om Cuy bisa lihat ya. Ada cantolan yang tadi ya. Oke, sekarang kita cabut ininya. Cuy, alhamdulillah Om Cuy, ya warna agak beda, nggak apa-apa lah orang nggak merhatiin sampai ke situ Om Cuy. Karena kita tinggal pasang ini ya, tinggal pasang safety-nya, penutupnya ini bagian depannya. Ini nggak mungkin kebalik Om Cuy, ini pasti di depan, oke. Jadi ini Om Cuy tinggal masukin aja. Kalau nggak ada ini, handle-nya bisa diambil orang Om Cuy ya. Lagian nggak cakep Om Cuy. Oke, kembali ke lubang yang tadi ya. Oke Om Cuy. Ini dia. Handle baru ya. Sip. Oke. Okay. Oke Om Cuy ya. Jadi udah kelar Om Cuy. Ini saya pasang yang lama di depannya. Kan ini temennya sebenarnya pasangannya. Oke. Okay. Tapi gak apa-apa deh. Saya pikir cakepan yang ini yang chrome. Oke okay, Om Cuy. Lubangnya ditutup kembali ya. Jangan hilang karetnya. Oke. Okay. Ini gak perlu buka door trim. Sip Om Cuy ya. Yang sebelah sana juga sama. Cuman dia kalau yang elektrik, dia ada kabel lagi yang harus kita sambungin. Nah gitu doang Om Cuy. Jadi demikian Om Cuy ya. Tutorial singkat ya. Mengganti handle pintu Alphard. Kayaknya sama semua ya. Alphard, Alphard gen 1, gen 2, gen 3 gitu. Sama itu itunya. Gak perlu buka door trim ya. Saya pertama mikirnya salah gitu ya. Ternyata buka door trim itu gak perlu. Jadi gak perlu ganggu bagian dalam. Cukup tadi buka itu aja ya. Pengamannya, safety-nya itu yang di situ ya. Yang di lubang tadi. Oke. Demikian dulu Om Cuy. Terima kasih yang udah mau menonton. Kalau berkenan silakan subscribe, tekan loncengnya, dan share, like, and komen ya. Komen apa aja boleh, mau bully. Kemarin banyak yang teman-teman bully Om Cuy ya, Mas Bro yang ngebully saya di komennya, nggak masalah ya. Namanya amatiran, jadi kameranya sih nggak masalah seadanya, tapi kalau ngambil gambarnya bagus sih bagus, cuman saya ngambil sendiri ya, syuting sendiri, jadi agak susah gitu ya. Kalau pakai GoPro di atas itu suaranya nggak masuk gitu ya. Kecil ya. GoPro 5. Thank you Om Cuy yang udah menonton. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.